Pak bicara sekarang ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, mama kalian pinjam uang ke paman kalian 150 juta. Sekarang mama kalian dan paman sudah tidak ada. Bibi kalian datang menagih uang ke papa. Papa sama sekali tidak punya uang. Kalian ini bersaudara. Cobalah kalian cari solusinya. Pak, kok bisa ada hutang sebanyak ini, Pak? Ternyata nggak ada harta yang bisa dibagi. Ternyata hanya ada hutang yang besar. Kami semua yang disuruh bayar. Kalau gitu saya tidak datang. Aku ini cuma anak perempuan. Masalah ini nggak ada hubungannya sama aku. Aku... Semua uangku dipegang oleh istriku. Kantongku kosong. Jadi aku juga gak bisa.